Macam mana makmum dulu zaman Nabi ramah semayang dan macam mana nak dengar imam baca dan takbir? Baik. Dia kata kalau zaman dulu tak ada speaker, tak ada mikrofon, faham? Macam mana orang nak dengar imam takbir? Gini. Syarat sah berjemaah ada dua syarat. Pertama, dengar yang dengar lihat-lihat. Yang kedua, dengar. Faham lagi? Eh, yang pertama dengan lihat. Gini, bila siap kita duduk semayang ikut imam, kita nampak tak imam? Nampaklah. Maka iza raka'al imamu farka'u. Bila kamu lihat imam rokok, maka kamu rokoklah. Itu yang nombor satu. Tak nampak imam sebab kita sah yang kelima. Siapa yang duduk sah belakang tak nampak imam, maka cara ikutnya ialah melihat orang hadapan rokok. Dia pun rokok, sah juga. Kerana orang hadapan rokok, sebab imam rokok. Okey? Baik, bagi yang tak nampak. Contoh masjid sudah penuh, dia semayang di luar masjid ramai-ramai, sepuak belakang tu. Syaratnya dengar, walaupun tidak nampak. Tak nampak dah. Faham? Tapi dengar tak? Dengar. Allahu Akbar. Oh, Sami Allahu liman hamidah. Yang tak bolehnya, kita ikut imam, tak nampak dan tak dengar. Jadi kita tak tahu imam buat benda lah ni. Faham? Ha, tak boleh. Sekurang-kurang boleh walaupun tak dengar suara imam, dengar suara mubalir. Mubalir ni hak jenis imam pelahang, dia kuatkan. Imam Allahu Akbar. Allahu Akbar tu mubalir. Mubalir orang yang menyampaikan suaranya supaya orang mudah mengikut semayang. Faham tak? Itu mubalir. Kalau tidak ada mubalir, maka dikira sah dengan melihat orang yang belakang sekali daripada masjid. Dia duduk luar, dia nampak orang yang dalam cermin rokok, sah dia rokok. Yang tidak sah, dia tak tahu, tak dengar dan tidak nampak. Jadi dia anggur, rokok ke duduk lagi. Dua tiga orang luar ni. Dengar pun tak. Faham? Nampak pun tak. Dalai tanya. Rokok dah. Bang, itu siapa tangga tu berat nanang. Kalau gitu guna. Tidak sah berjemaah. Tak sah. Nah.